Kita sekarang ada di Puerto Rico. Puerto Rico, Purwakarta. Yeah. Sekarang kita keluar dari Jakarta, guys. Yoi. Halo, gengs. Sekarang kita ada di Sokaraja. Kita mau ngapain nih? Udah siap. Makan. Kalau katanya kencot. Apa? Kencot, lapar. Oh, lapar. Kirain jorok bahasanya. Enggak. Makan di mana nih kita? Tuh. Soto Sutri 2. Udah kita langsung. Ah, tuh udah kelihatan kan tuh tadi. Cus lah. Geng, sekarang kita lagi bersama dengan Mas Hengki. Parlok. Dedengkotnya ini pokoknya expertnya di Purwokerto dan Sokaraja. Yeah. Nah, Mas. Kenapa soto Sutri Sokaraja? Sepertinya soto Sutri itu emang udah yang paling legend dia. Legend. Iya. Dia yang mungkin mempelopori soto Sokaraja yang ada. Oh, I see. Oke, ini kebetulan tadi kita datang langsung plet udah jadi. Tuh, udah tinggal makan. Nah, jadi sekarang kita rasain ya. Hai, gengs. Sekarang nih gue mau nyobain. Katanya ada sambelnya juga, tapi kita nyobain originalnya juga. Tapi lihat dulu nih, pusat isinya penuh banget ini. Ada kerumah-remahan kerupuk, lontong, ini pengganti nasi, guys. Sama daging, wah dagingnya banyak nih. Sekarang kita cobain dulu ya. Kita cobain kuahnya dulu. Sini dong. Gurih, ini lebih ke manis sih. Notabene ke manis nih. Banyak. Tapi ini unik. Kita cobain lagi. Yeah. Kurang dia jadi agak lebih kental. Ini paduan sama si lontong, dagingnya jadi manisnya jadi berkurang, tapi ini enak. Ini gue unik sama kuahnya sih, lebih manis, gurih manis. Oh. Kita lu cobain nih yang pakai sambel, kita sambal mana? Kali ini gue pakai sambel ya, sambelnya unik nih, pakai kacang coy. Iya, itu kacang pecel ya. Iya, kayak kacang pecel gitu kan. Nah ini kita cobanya. Kalau tadi kan Kak Vivi tanpa sambelnya, ini sambelnya nih. Oke, jadi kental banget ya. Apa batuk-batuk? Tahu lah, ya. Agak pedes sih sebenarnya. Unik ya, unik banget. Soto, tapi pakai bumbu kacang tuh gurihnya dapat. Selain itu pedesnya juga udah dapat nih. Memang beneran sambel ternyata tuh. Jadi kental tuh kuahnya tuh. Ya, jadi kental banget ya kan. Nah, sekarang gue coba mau dagingnya sama sayur-sayurannya. Pedes. Aduh. Mantap. Giliran gue. Nah, yang ini udah dicampur. Udah pakein sambel. Wah, enak ini. Kayak kuah itu apa tahu campur. Iya. Ya kan? Kayak tahu campur mirip-mirip gitu sih. Sekarang langsung aja kita nebel. Enak. Dan sambal kacang itu enggak halus. Ini yang mantep nih. Kasar-kasar gitu. Ulekannya itu ya apa ya? Ulekan apa rajangan atau apalah itu namanya. Dagingnya gede-gede. Lontongnya banyak.
Jadi satu porsi ini kalau kalian lapar banget kayaknya pas porsinya. Harganya berapa ya Mas ya? Nanti kita tanya deh. Ya udah kita ngabisin dulu ya. Kenyang. Isinya lumayan ya, Portugal. Full sampai bibir mangkok harganya cuma 25.000. Oh, itu Mas. 25. Murcer. Kenyang. Rasanya enak. Ya pokoknya kayak tadi yang tadi lu lihat lah ya. Gue sih rekomendasiin kalau kalian datang ke. Iya, ini apa tadi alamatnya dulu? Jalan Sokaraja. Sokaraja Kulon. Apa tadi rekomendasi? Ya, rekomendasi kalian kalau mau datang nih, gue nyebutnya Purwokerto, Banyumas, apa Sokaraja ya? Sokaraja. Pokoknya ke daerah situ kalian harus wajib banget nyobain soto putri dua. Ya udah. Gimana rasanya? Rasanya paten ya kan. Kacangnya sambal kacang, bukan bumbu kacang, sambal kacang. Paten. Ya, terus pedes, mantap. Berisi padat daging. Guts. Kalau nanya yang itunya ya, ini ya, apa? Kayaknya ya, yang perlu diperhatiin apa kalau pesan ini? Mungkin yang nggak suka apa? Oh, kalau gue karena nggak terlalu suka sama dendong, ini dendong ya mungkin emang khasnya memang harus lebih banyak dendongnya jadi lebih berasa contohnya. Tapi kalau di gue nya sendiri agak jadi keriban gitu rasanya. Okay. Tapi kalau menurut gue sih kalau emang kalian yang suka, it's okay, dendongnya banyak. Rasanya jadi lebih enak. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin aja sih bisa dikasih nggak pakai dendong juga. Wes kira-kira gitu aja. Terima kasih Mas Heki untuk rekomendasinya. Oke. Ya udah gitu aja ya. Bye bye. Bye bye. Cemplungin ya? Apa? Gak jadi cemplungin. Cemplungin. Oh. Tape recorder. Sama tuh. Apa? Sama kalau gue tuh. Dawet ayu. Padan. Baru full banget nih perut gue. Sip. Alhamdulillah.